Bro, pernah gak lo mendengar kata Sigma Male? Sebenarnya apa sih Sigma Male? Jadi gini, Sigma Male adalah sebutan untuk laki-laki yang memiliki tipe kepribadian Sigma dalam menjalani kesehariannya. Mereka cenderung egois bro, antisosial, penyendiri, atau kita sebut sebagai introvert. Mereka cenderung lebih mandiri dan menjalani hidup tanpa ekspektasi ataupun struktur tuntunan dari masyarakat. Intinya pria Sigma mempunyai karakter suka penyendiri atau introvert ya bro. Tapi kebanyakan tipe pria ini, pria Sigma kebanyakan cenderung lebih mandiri, pekerja keras, dan gak bergantung sama orang lain. Sigma Male memiliki kebanyakan kesamaan dengan Alpha Male ya bro. Namun pada beberapa aspek, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya, sifat emosional, pandangan terhadap karir, kecenderungan kisah percintaan, dan lain-lain. Semoga di video kali ini bisa membantu lo dalam menjalani kehidupan sehari-hari lo ya bro. Tulis tulisan kalian di kolom komentar, mau video apa lagi yang gua akan bahas. Oke, di sini gua Jiwa Laki, semangat.